sekali seri ini Any tes dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita Dokterku disiarkan langsung dari Studio El Sinta TV dan 5,7 FM Radio Semarang. Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai Farises Tungkai saat pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 -36, atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelcinta.yahoo.co.id dan hari ini pemirsa kita kehadiran kembali dengan Dr. Rucika SPBTKV VHFICS. Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Dr. Rucika yang sudah hari di samping saya. Dokter Ruchika apa kabar? Ya baik selalu. Baik selalu ya dok yeah. ya, <laughs> sering berjumpa dengan dokter Cika terakhir tuh tahun lalu deh dok ya, 2019 yeah. ya dok ya, kalau yeah. kalau tidak salah mengingat ya. Dan Alhamdulillah sekarang bertemu lagi, eh tapi di tengah pandemi COVID-19 yeah. gitu ya dok ya. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu varises tungkai saat pandemi, ini pandemi COVID-19 gitu ya dok ya. Yeah. Tapi sebetulnya kita bahas secara general dulu dok, yeah. kalau kita, um, aku sering dapat saran gitu ya dari temen-temen nih yang sebaya ya kebetulan kalau habis kita lagi jalan bareng nih artinya jalan kaki santai cukup lama atau olahraga apapun gitu ya terus kemudian dibilang seperti ini kalau setelah selesai olahraga atau jalan yang terlalu lama itu enggak enggak boleh deh atau sebaiknya jangan ditekuk kakinya harus diluruskan supaya terhindar dari yang namanya varises. Nah ini kan menarik ya dok ya. Apakah memang harus tahu seperti itu tuh gitu ya? Sebenarnya varises ini sendiri apa dulu pengertiannya dokter? Ya, Oke, okay, hmm. baik. Ya, jadi varises itu awalnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti selang-selang di dalam tubuh kita. Kalau selang-selang itu mengalirkan air, pembuluh darah itu mengalirkan darah. Intinya di situ dulu. Nah, kalau selang-selang itu mulus semuanya dia lancar jalannya. Sama, pembuluh darah juga demikian. Di dalam pembuluh darah itu ada katup-katup pembuluh darah balik atau yang biasa dalam bahasa kedokterannya kita sebut vena. Dia ada katup-katup katup-katup itu seperti pintu jadi dia mengembalikan darah. Kalau untuk varises di daerah kaki atau di daerah tungkai itu untuk mengembalikan darah dari bawah ke atas dengan katup-katupnya itu yang bekerja. Karena kalau kita ingat darah itu sama dengan cairan selalu mengarahnya ke bawah karena gaya tarik bumi atau hmm, gravitasi, gravitasi, betul. Jadi dikembalikan oleh katup-katup itu. Pada pembuluh yang varises, katup-katup itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa mengembalikan dengan sempurna. Katup-katupnya jadi lemah, akhirnya darahnya terbendung, dia akhirnya melebar dan berkelok. Itulah yang disebut sebagai varises. Katupnya menjadi lemah atau betul. memang dasarnya sendiri sudah lemah atau ada kelainan katup? betul jadi katup dalam pembuluh darah itu bisa lemah dalam beberapa hal jadi ada banyak faktor risikonya baik yang bisa diubah maupun yang tidak bisa diubah antara lain berat badan berlebih ya, berat hmm. badan berlebih bisa menyebabkan katup itu akhirnya menjadi lemah hmm. akhirnya dia tidak bisa mengembalikan dengan sempurna pembuluh darahnya melebar dan dia juga bisa berkelok-kelok dan juga tentu hal-hal lainnya juga ada yang bisa menyebabkan Katup-katup itu bisa tidak bekerja dengan baik. Oh, kaitannya tuh apa karena bebannya ini berlebih begitu dok sehingga katupnya ini lama-lama jadi apa ya? ya tertekan betul. Atau apa? Jadi dia agak uh, longgar jadinya. Yang tadinya oh. harusnya rapat bisa mengembalikan karena hmm. berat badan berlebih. Nah, akhirnya dia bisa melonggar. Dia tidak bisa mengembalikan dengan sempurna. Hmm. Itu antara lain. Tetapi juga ada memang faktor keturunan itu juga bisa seperti itu ya. Atau juga misalkan kebiasaan yang tidak baik yaitu. Hmm. Uh, menggunakan high heels yang terus-menerus hmm. seperti itu, jadi bukan berarti tidak boleh, tapi ya <laughs> tetap, atau yang kebiasaan yang tadi, ya mungkin uh. berolahraga, uh. atau jalan, uh. atau apapun itu, kegiatan yang menggunakan tungkai atau kaki uh. yang tidak ada istirahatnya terus menerus, satu jam, dua jam, terus menerus, uh, bisa juga itu menyebabkan varises. Oh, tapi sebetulnya rata dong, ya, mau laki-laki atau perempuan, karena kan dilihat dari tadi, obes ya. Uh, cukup rata lah gitu, tapi kalau yang tadi penggunaan heels dominan perempuan dong, atau memang kan sering juga dengar ya, "Eh, ini di masa-masa hamilan, -masa atau masa-masa pubertas, atau ya kan remaja gitu ya, atau yeah. juga uh, menopause gitu, menjelang, yeah. atau setelahnya gitu ya." Jadi terkesan perempuan lebih sering mengeluhkan, apakah memang dari segi penampilan atau kosmetik tuh jelas mengganggu gitu. Kalau untuk perempuan jadi lebih risih, atau sebetulnya sih enggak, seperti itu juga sih dong. Yeah. Hmm. Jadi menurut uh, penelitian ya, menurut literatur itu memang perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu dua banding satu. Ya. Mm. Jadi memang perempuan lebih banyak. Mm -mm. Ya dalam berjalannya waktu juga laki-laki juga mungkin mengalami varises. Jadi bukan berarti oh laki-laki nggak -laki mungkin varises. Nggak, mungkin juga mengalami varises. Mm. Ya terutama yang memang pekerja keras, yang bekerjanya berlebih, yang berolahraganya berlebih. Mm. Ya memang faktor keturunan juga bisa. Ya seperti itu. Jadi uh, tetap perempuan itu juga ada faktor hormonalnya ya hormon-hormon perempuan itu bisa menyebabkan varises seperti yang tadi uh, disebutkan ya mungkin pada saat menopause, saat kehamilan ya mungkin saat pubertas hmm. ya, itu bisa karena hormon-hormon perempuan bekerja uh, lebih nyata di saat-saat itu dan itu bisa menyebabkan varises juga. Oke, okay. jadi ya. faktor hormonal begitu ya, bisa. Dok ya. Tapi ini yang menarik juga nih sebenarnya varises ini kan tidak apa ya, tidak diturunkan ya, Dok ya. Tapi uh, apa sifatnya lebih ke Kesamaan genetik ini dok ya karena kan ayahnya varises anaknya bisa juga mengalami hal yang sama gitu tapi bukan di, bukan diturunkan ya istilahnya dok ya lebih ke apa tadi faktor keluarga riwayat genetik atau bagaimana dok ya. maksudnya nih? Jadi uh, sebetulnya varises itu ya memang ada faktor keturunannya juga oh. jadi kalau misalkan orang tua varises baik dari sisi ibu maupun dari sisi ayah itu bakat itu diturunkan juga ke hmm. anaknya. Jadi anaknya bisa varises juga ya. yang bisa varises bisa diturunkan juga nanti ke cucunya <laughs> seperti itu. Ya jadi Warisan memang dong. ada bisa ada faktor keturunan dari varises itu. Sebenarnya ini kan kalau dibilang berbahaya yang sampai mengancam nyawa mungkin enggak ya, Dok ya. Tapi lebih ke, kalau perempuan biasanya lebih mengeluh kosmetik, tapi ya enggak juga kalau keluhan nyeri atau terasa apa ya kesehatannya. Jadi terganggu kualitas hidupnya, terganggu itu tentunya akan membuat nggak nyaman juga dan mengganggu produktivitas juga, begitu ya dok? Ya, yeah. jadi sebenarnya bisa disembuhkan total atau memang kronik sih, dok. Artinya kita harus berdamai dengan varises itu, sehingga bagaimana kita mencegah terjadinya perburukan juga sih, fokus ke depannya, iya. Yeah. Jadi kalau seandainya ada statement farises itu tidak mengancam nyawa, itu uh, tidak sepenuhnya benar. Jadi hmm. ada juga ada beberapa farises yang mengancam nyawa, terutama adalah yang stadiumnya tinggi. Oh. Jadi kalau stadium farises itu uh, secara mudah kita ambil generalisasi 1 sampai 4. Hmm. Walaupun ada pembagian yang berdasarkan menjadi 6 ya. Hmm. Tapi yang secara mudah itu itu. Jadi kalau udah stadiumnya tinggi, itu biasanya bisa seperti balon tertiup terus, hmm. pembuluh darah terbendung terus, suatu saat bisa pecah, bisa berdarah-darah. Hmm. Kalau sudah berdarah-darah tentunya itu mengancam nyawa atau menjadi luka yang sulit sembuh, menjadi hmm. luka yang sulit sembuh, kita berobat-berobat dengan luka demikian tidak sembuh-sembuh karena tidak terdeteksi bahwa awalnya luka itu berasal dari varises. Hmm. Mungkin pada waktu masa mudanya jadi ada yang mengancam nyawa belum lagi kalau dia sudah mengenai pembuluh darah dalam karena varises itu pembuluh darah luar yang di bawah kulit hmm. dia kena ke pembuluh darah dalam itu juga bisa mengancam nyawa dari pembuluh darah dalam ada bekuan-bekuan bisa lepas mengancam nyawa juga seperti hmm, itu. Jadi, jadi kita bicara komplikasi betul. ke depan begitu ya dok ya. Terkesan memang ini uh, varises yang awalnya mungkin ringan tapi kalau dibiarkan jadi berat begitu ya dok ya. ya. Dan tadi ada resiko pecah, perdarahan, belum lagi ada infeksi yang tidak sembuh-sembuh begitu ya dok ya atau memang ada korelasinya dengan ini kan pembuluh darah vena gitu kan yang tadi kan di bawah gitu ya dok ya ke bawah kalau yang istilahnya ke atas nih kan ada pembuluh darah bukan ke atas ya masih sih ada pembuluh darah koroner gitu ya dok ya itu ada saling berkaitan gak sih dok jadi jadi komplikasi karena kan kalau kita baca artikel tuh hati-hati kalau ada varises bisa masalah serangan jantung lah atau apa gitu jadi kan loh emang iya ya gitu kan jadi semuanya dikaitkan zaman sekarang nih hmm. okay. Jadi hubungan secara langsung tentu tidak tetapi kalau hubungan dalam waktu lama late ya hmm. setelah uh, berlama-lama itu mungkin saja bisa terjadi hmm. yaitu seperti ini jadi kalau pembuluh yang disebut koroner itu pembuluhnya adanya di jantung. Jadi pembuluh koroner itu adalah pembuluh yang memberi makan jantung. Hmm. Jadi yang membawa nutrisi, makanan, yang membawa oksigen ke jantung itu adalah pembuluh koroner. Hmm. Sedangkan pembuluh vena yang bisa menyebabkan varises di kaki, varises tungkai itu adalah pembuluh balik. Artinya balik apa? Mengembalikan kembali darah dari bawah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Hmm -hmm. Ya. Jadi kalau di awalnya memang dia sudah mengalami terbendung berarti kan dia tidak bisa mengembalikan sempurna. Nah, hmm. Misal pada orang yang dewasa, laki-laki berat badan ideal, tinggi badan ideal orang Indonesia itu kurang lebih sekitar 5 liter per menit dipompakan dari jantung. Hmm. Nah, yang kembali ketika dia terbendung otomatis akan berkurang dari 5 liter itu. Hmm. Nah, ketika dia berkurang, berkurang terus, otom, uh, nanti di jantungnya itu akan berkurang darah yang kembali ke dia. Jadi dia memberikan banyak tapi kembalinya juga sedikit. Lama-kelamaan akhirnya pembuluh darahnya itu bisa Uh, mengalami jantungnya sendiri mengalami kekurangan nutrisi juga mm, seperti mm. itu bisa nomor satu atau yang nomor dua nya dari varisesnya itu yang sudah berhubungan dengan pembuluh darah dalam melalui pembuluh darah pembuluh darah penghubung mm. kita sebut sebagai bridging vein pembuluh darah dalamnya juga mengalami pelebaran mengalami sumbatan yang kita sebut sebagai deep vein thrombosis ya ada bekuan-bekuan di dalam pembuluh darah dalam, bekuan itu bisa lepas juga. Hmm. Kalau bekuannya itu lepas sampai ke jantung, bisa jadi serangan jantung juga seperti itu. Wow. Jadi ada korelasinya, tapi korelasi yang late, yang sudah lambat. Hmm. Maka dari itu, varises dalam stadium yang dini, masih stadium-stadium ringan itu segeralah dicari pengobatannya. Tapi tetap ada korelasinya gitu ya, walaupun ya. tadi kondisinya ini agak lambat perjalanannya. Ya. Tapi tadi uh, jadi benar juga sih logikanya kalau orang awam boleh berpendapat. Jadi apa tadi? Pembuluh darah venanya itu tidak bisa apa ya mm. mensuplai gitu ya dok ya, yang yeah. ke harus kembali ke jantung untuk di, setelah dipompa lagi supaya jadi jauh lebih bersih, lebih ini begitu ya dok ya. Asupan yeah. nutrisi dari yang ke jantungnya ini jadi kurang gitu ya Bitu. tadi ja. ya dok ya. Belum mm. lagi tadi istilah apa di vein trombosis gitu ya dok yeah. ya. Oh itu juga jadi problem tersendiri juga begitu ya dok ya. Nah oleh karena itu dokter ini kan karena judulnya ini spesifik ya dok ya, varises tungkai saat pandemi. Nah ini bagaimana kaitannya mungkin dengan lifestyle kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi nanti dibahasnya di segmen selanjutnya aja kali ya dok ya. Kita jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen kedua ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Senta TV dan 95,7 FM Radio Semarang. Masih membahas mengenai varises tungkai saat pandemi bersama dengan Dr. Ucika SPBTKV VIHA Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter Ucika dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi di awal segmen kita sempat bahas gitu ya. Tadi teman-teman aku bilang kalau habis kita jalan lama, terlalu lama, itu jangan kok karena kaki harus luruskan gitu ya. Karena untuk mencegah terjadinya varises gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya itu kan kita bicara oke okay lah aktivitas yang terlalu lama gitu ya. Tapi kalau di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak yang justru kaum rebahan nih gitu ya. Nah, ini juga jadi jadi resiko nggak sih karena menurut dokter tadi kita sempat diskusi ya itu juga resiko. Juga sama gitu ya, Dok ya. Jadi bagaimana dokter kaitannya? Ya, betul. Jadi saat pandemi ini memang rata-rata uh, disarankan untuk work from home ya. Mm. Jadi kita akhirnya jarang bergerak seperti itu. Sedangkan kalau untuk faktor resiko timbulnya varises juga Antara lain adalah jarang bergerak. Kenapa jarang bergerak bisa menyebabkan varises? Karena untuk mengembalikan tadi aliran darah dari bawah ke atas, ya, dari melalui vena-vena itu melalui pembuluh darah balik. Selain membutuhkan katup-katup yang bekerja dengan baik, juga membutuhkan pompa otot, terutama hmm. adalah otot betis. Itu hmm. perlu karena pompa otot betis itu, ketika kita bergerak olahraga ataupun jalan. Itu dia akan memompak. Itu akan mengembalikan ketika kita tidak menggunakan dengan uh, olahraga, hanya diam saja tanpa ada pergerakan. Nah, itu akan tidak baik untuk kembali aliran darahnya, sehingga. Katup katupnya juga mengalami kelemahan. Akhirnya, pembuluh darahnya mengalami varises juga bisa seperti itu. Oleh karena itu, seandainya pun harus WFH, boleh olahraga kecil di rumah, ya, olahraga dengan tempo yang uh, kecil, maksimal sedang, atau setidaknya gerakan saja daerah pergelangan kaki ya pergelangan kaki misalkan ini adalah daerah kaki gerakan saja daerah pergelangan kaki kita nah itu minimal untuk bekerjakan dari otot-otot betis kita itu hmm. ya, gitu. tapi berarti kalau forest itu bisa terjadi secara akut begitu nggak dok artinya situasional juga um, misalnya kita habis bepergian lama nih traveling 10 jam di pesawat gitu ya misalkan bepergian jauh gitu terus itu kan kaki juga sulit untuk bergerak juga tuh kayak segala macam itu terus bisa aja gitu muncul spider veins-nya itu atau bagaimana itu di awal-awal bisa juga nggak seperti itu ya baik sekali jadi kalau seandainya kita harus traveling ya mungkin di zaman pandemi ini agak sulit tapi mungkin sebelum pandemi atau nanti setelah bebas pandemi kadang-kadang mm -hmm. kita mesti dalam posisi statis atau duduk di atas tiga jam nah itu itu juga bisa menyebabkan penyakit dari pembuluh darah mm. maka disarankan biasanya misal kalau kita uh, kendaraan lewat darat minimal mampir ke rest area kita istirahat hmm. dulu okay. mungkin harus uh, makan minum atau buang air kecil hmm. nah kalau kita di pesawat itu disarankan adalah jangan sampai dalam posisi statis itu tiga jam jadi kita berdiri entah itu berdiri di tempat pesawat itu sendiri atau mungkin ke kamar kecil ya ke kamar kecil itu juga bisa itu untuk mencegah kerusakan dari pembuluh darah atau uh, pembuluh darah mengalami suatu kelainan terutama justru kalau saat statis itu justru pembuluh darah dalam yang terkena hmm. yang kita sebut sebagai DVT deep vein thrombosis tadi hmm. itu tentu akan jauh lebih berat dibanding Definti, varises ya? jadi orang-orang dengan posisi statis seperti itu dalam bepergian dalam traveling itu malah lebih besar kemungkinan terjadinya DVT tadi jadi terlalu pasif juga resiko tapi terlalu aktif misalkan tadi over over risk misalnya olahraganya yang terlalu memporsir itu juga resiko juga misalnya tadi jalannya terlalu lama begitu ya kemudian mungkin aktivitas apa yang bisa memicu jadi ada katupnya ini jadi bermasalah juga begitu ya dok Betul. ya faktor resiko juga gitu tapi ya. kalau dilihat dari gejalanya ini tadi kan aku sempat mention spider veins gitu ya dok ya itu kan masih samar gitu ya dok ya belum terlalu mengganggu apalagi kalau lokasinya ini masih ketutup Pakaian gitu, celana gitu ya. Jadi eh, bagaimana itu dokter? Karena kalau yang paling parah nih kan, kalau kita lihat di internet tuh kita googling aja, itu yang urat-uratnya menonjol-menonjol tuh itu kan yang, waduh, ini sih emang agak repot ya. Kalau dilihat-lihat juga emang mengganggu penampilan sih begitu dokter. Itu ya. bagaimana kalau gejala berdasarkan derajat? Apakah memang ser kosmetik uh, lebih spesifik atau mungkin keluhannya ya. juga lebih bagaimana terasa lebih nyeri atau bagaimana dokter? Betul. Jadi memang uh, di awal kita sudah sebutkan kalau varises itu ada beberapa tingkatan ya kita bisa sebut sebagai stadium tapi nggak usah takut ini bukan berarti stadium keganasan atau counter ya jadi ini stadium untuk varises yang tadi saya jelaskan untuk mempermudah kita kita bagi empat ya mm. yang pertama itu adalah masih garis-garis merah mungkin yang tadi sempat disebutkan sebagai spider vein tadi ya garis-garis merah halus-halus yang seperti ada pada pipi bayi tapi ini adanya pada tungkai atau kaki orang dewasa. Mm. Nah, stadium 2 itu warnanya sudah mulai biru ya, sudah mulai biru. Stadium 3 itu sudah mulai menonjol, yang menonjol di atas kulit ya tebal-tebal. Stadium 4 itu ya tadi bisa jadi luka yang sulit sembuh atau daerah sekitar dari varises itu menjadi kehitaman kulitnya ya, kulitnya hmm. menjadi kehitaman sekitar varises tadi. Nah, jadi memang nah, apakah gejalanya itu sesuai dengan stadiumnya belum tentu. Varises ini memang betul-betul membuat orang jadi tidak Mau berobat itu salah, karena hmm. seperti dijelaskan tadi, resikonya tinggi sekali bagi orang yang tidak mau berobat. Nah, karena kadang-kadang, walaupun dia sudah stadium 3 sudah menonjol, tapi tidak ada gejala, tidak ada sakit, tidak ada nyeri, segala hmm. macam, ya, biasanya pada pekerja-pekerja uh, yang menggunakan uh, tungkainya, kakinya sering berdiri, justru tidak merasakan itu, nah itu padahal salah harus cari pertolongan dengan baik. Tapi kadang-kadang benar masih stadium satu garis-garis merah sudah ada pegel sudah ada kram nyeri mm -hmm. ya mm -hmm. sudah ada seperti itu itu bisa bisa terjadi baru orang cari pertolongan atau kadang-kadang untuk beberapa perempuan merasa tidak nyaman ada varises di kakinya, nah akhirnya mencari pertolongan apakah itu masalah kosmetik ataupun tidak. Tapi kadang-kadang masih ada gejala juga dari stadium satunya itu. Hmm. Memang dari sedini mungkin sebaiknya memang cari pertolongan. Oke, ya. jadi selain mengganggu secara kosmetik, tadi kan terasa nyeri, pegal gitu ya dokter bilang ya. ya. Kalau untuk yang ada yang bilang kok gatalnya yang dominan gitu ya, itu kalau ya. yang udah agak Agak berat, atau agak sedang keberat atau bagaimana kan sampai gatal disangkanya penyakit kulit, ya? Jadi berobatnya ya. ke dokter kulit, misalnya, ya. ya. Eh, gak taunya Fariza sehingga dirujuk ke mungkin bagian yang lain gitu, SPBT Cafe gitu ya. Jadi, ya. nah ini kan jadi agak menarik nih. Jadi, ya. sebetulnya uh, seperti belanja dokter, gitu. <tapi, tapi, tapi karena memang ketidaktahuan juga di awal begitu bagaimana itu, dokter? Ya, betul sekali. Jadi, kadang-kadang memang seseorang. Pertama, abai dengan adanya varises, padahal mudah sekali kita bisa lihat kaki kita, kaki saudara kita, ya, kaki keluarga kita, atau kaki teman kita. Ya, itu mudah sekali untuk mendiagnosis varises, tidak perlu dokter. Ya, tapi mencari pertolongannya, pertama abai karena, ah, tidak ada gejala. Untuk apa cari dokter? Hmm. Nah, yang kedua, bagi yang bergejala. Justru bagi yang ingin mencari pertolongan bingung mau ke dokter mana? Sebetulnya tidak salah mau ke dokter kulit atau ke dokter manapun hmm. tidak salah. Kita bisa bekerja sama dengan baik untuk penanganan varises ini. Ya kadang-kadang memang menimbulkan gatal. Iya itu yang disebut dalam bahasa kedokteran tuh dermatitis statis. Ya jadi varises itu pembuluh darah itu tidak bisa mengalirkan dengan baik. Dia stasis, dia diam saja di situ aliran darahnya. Ya sehingga dia bisa lama-lama mengalami kelainan kulit juga dan hmm. kulitnya bisa menimbulkan gatal juga. Iya itu bisa. Seperti jadi dermatitis begitu ya dermatitis ya. namanya. Kalau yang luka tidak sembuh-sembuh itu kalau beda lagi kalau digaruk terus jadi infeksi sekunder gitu ya. Terus eh, apa memang luka jadi sulit sembuh juga karena logikanya kan asupan oksigen, nutrisi segala macam tidak mengalir dengan sempurna ke ke bawah begitu dok. Jadi ya. untuk recovery juga lama gitu. Ya, betul sekali. Jadi, bagi orang-orang yang mengalami varises stadiumnya sudah mulai tinggi, stadium 4 itu bisa menjadi luka yang sulit sembuh. Kenapa bisa menjadi luka? Mungkin di awalnya adalah varisesnya itu berdarah dulu. Hmm. Nah, ketika berdarahnya mungkin bisa berhenti, akhirnya menjadi... Maaf, uh, seperti borok ya, seperti oh. borok. Mm -hmm. ya, borok yang mungkin agak gatal atau copot sendiri menjadi luka lagi, makin lebar, makin lebar. Uh. Akhirnya lama kelamaan bisa menjadi luka yang sulit sembuh ya. Ataupun misalkan tidak digaruk pun, kadang-kadang karena tidak mendapatkan aliran dengan baik, padahal sel-sel tubuh kita itu membutuhkan. Nutrisi membutuhkan makanan, membutuhkan oksigen ya. Jadi tidak mendapatkan dengan baik sehingga penyembuhannya tidak berhasil dengan baik karena untuk penyembuhan dibutuhkan nutrisi dan oksigen sehingga lukanya semakin lama semakin melebar seperti hmm. itu dan sulit sembuh. Hmm, hmm, hmm. Jadi kan jangan jangan menunggu sampai terjadi komplikasi. Tadi soalnya macam-macam tadi kan komplikasi bisa sampai yang walaupun perjalanannya cukup memakan waktu tapi tadi resikonya bahaya juga kedepannya begitu ya dok ya. ya. Uh, berarti kalau begitu dok, kalau memang sudah ada keluhan, baik yang ringan sekalipun, yang tadi masih jaring laba-laba lah istilahnya tadi, warnanya mungkin ada yang bilang merah, uh, ungu gitu ya, macam-macam. Masih kecil kok, tidak terlalu ini, tidak terlampau mengganggu, atau keluhannya belum terasa nyeri. Tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan, atau bagaimana untuk memastikan bahwa ini ke depannya apakah bisa jadi sangat beresiko, atau bagaimana dok, dengan iya. pemeriksaan apa tentunya sebagai standar emasnya? Iya baik sekali jadi kalau seandainya sudah ada varises baik kita lihat kaki kita kerabat kita teman kita ya nah sebaiknya memang cari pertolongan dan memang kalau sudah cari pertolongan terdiagnosis sudah jelas untuk menetapkan diagnosisnya lebih baik lagi bisa kita lakukan pemeriksaan USG ya coba ditahan dulu seputar USG-nya ya. ini disapa dulu penelpon penelpon ya coba halo iya selamat pagi mbak Rini iya dengan ibu siapa di mana Ibu Ani kebun jeruk. Ibu Ani dari kebun jeruk. Silakan Ibu ingin bertanya apa kepada dokter Cika. Selamat pagi dokter. Pagi Bu. Hmm. Dok mau tanya kalau untuk yang varises itu uh, olahraga apa yang baik ya. di tengah pandemi ini gitu. Ya. Di tengah pandemi. Ibu ada keluhan varises? Ada. Usia berapa? Usia 60. puluh. Dokter ada ingin tanyakan dulu kepada Ibu Ani seputar riwayat kesehatannya atau seputar varises secara spesifik. Cukup. Hmm, ya. Oke okay. baik. Jadi olahraga apa yang disarankan untuk penyandang varises gitu ya di tengah ya. pandemi COVID-19 ini? Sebetulnya mungkin ada yang bilang olahraganya harus yang apa sih? Apa kalau itu kan ada yang oh berenang tapi kan kalau lagi pandemi gini Gak mungkin lah ya. <laughs> Jadi kalau untuk varis sendiri yang ringan-ringan yang bisa dilakukan di kamar atau di rumah itu kira-kira bagaimana dokter? Ya. Jadi seperti di awal saya jelaskan kalau memang sudah ada varisesnya Baiknya, varisesnya ditangani dahulu. Jangan memikirkan olahraganya dahulu hmm. bagi orang-orang yang belum memiliki varises, dan memang masa pandemi harus wfa baiknya memang sebetulnya yang saya bilang tadi kita mesti berolahraga dulu olahraganya maksimal sampai yang sedang tidak boleh olahraga berat hmm. syukur syukur cukup dengan olahraga ringan saja seperti tadi saya katakan yang paling mudah yang bisa dilakukan di rumah adalah menggerakkan pergelangan kaki ya pergelangan kaki dalam semua arah kita gerakan itu paling mudah untuk memompa dari otot betis atau yang sekarang sedang model sedang lagi jalan yaitu bersepeda itu juga baik untuk Uh, mencegah varises juga baik, asal tidak berlebihan. Kadang-kadang, saking serunya bersepeda dengan kecepatan tinggi, akhirnya menjadi uh, olahraga berat oh, atau menanjak segala macam. Ya, hmm. akhirnya dengan menjadi olahraga berat, mungkin pesepeda akan jauh lebih tahu. Ya, itu jangan-jangan dilakukan yang sepeda-sepeda ringan saja, mungkin hmm. sekeliling komplek Ya, yang ringan-ringan saja itu masih diperbolehkan. ya. Lalu, olahraga itu tapi jangan berlebihan waktunya selain intensitasnya waktunya juga jangan berlebihan. Hmm. Misalkan sudah hampir sejam bersepeda boleh istirahat 10 sampai 15 menit hmm. baru lanjutkan lagi. Jangan diforsir 1 jam 2 jam Waduh. ya bisa menyebabkan varises juga. Dan betul yang tadi dikatakan berenang juga baik ya swimming itu baik. Sama sejam jangan sampai sejam istirahat dulu baru swimming lagi. Jadi kita tidak uh, memforsir kaki bahkan kalau memang punya kolam renang pribadi di rumah itu disarankan silahkan Anda berenang. Tapi memang di masa pandemi ini kolam renang umum sebaiknya jangan dua hulu ya hmm. karena risiko penularannya tentu lebih tinggi seperti itu. Kalaupun harus keluar rumah untuk tadi bersepeda keliling kompleks jangan lupa juga kan pakai masker, jaga jarak ya. juga begitu ya. Tapi uh, jadi sebenarnya Tadi satu jam dok itu maksudnya setiap hari, tapi abis itu dikasih jeda dulu untuk istirahat dulu deh gitu ya, atau mungkin yang ringan aja deh yang nggak pakai alat gitu kan, oh nggak ada sepeda atau mungkin uh, ya udah deh jalan kaki minimal kan kalau untuk kesehatan jantung tuh katanya 30 menit lah gitu kan Betul. sehari atau seminggu tiga kali lah ya gitu ya dok ya. Jadi hmm. sebetulnya yang yang ringan-ringan tapi rutin uh, atau bagaimana sih prinsipnya dok? Sebaiknya memang seperti itu, hmm. kita, yang ringan-ringan tetapi rutin bisa kita kerjakan. Syukur-syukur bisa dikerjakan dalam rumah atau kalau terpaksa ya harus keluar ya keliling kompleks saja hmm. tidak perlu jauh-jauh ya memang kalau sebelum pandemi yang disarankan minimal 150 menit per minggu minimal hmm. seperti itu terserah mau pilih waktunya 15 menit 15 menit sehari harinya selama lima hari terserah diatur dengan baik <tuh> tetapi di masa pandemi ini jauh lebih baik bila <tuh> dikerjakannya yaitu di rumah saja oke okay, di rumah ya. saja termasuk mungkin posisi ada yang posisinya ditaruh apa ini di kaki ditaruh di tembok ya. atau apa itu kan katanya bagus juga begitu ya dok Betul. ya. Stretching kakinya tadi di apa diregang-regangkan gitu ya dok ya tungkainya ya. Oke, bisa perlu lagi ya. Halo, dengan siapa di mana? Volume televisinya mohon maaf bisa dikecilkan dulu supaya nggak delay juga. Halo? Halo. Wah sayang sekali ya yaudah deh ini kayak nampaknya terputus gitu ya dok ya kalau begitu dilanjutkan mau ada tips lagi nggak sih dok seputar yang tadi mungkin posisi-posisi tertentu gitu ya yang bisa di artinya kan mungkin bekerja di rumah atau mungkin yang nggak bekerja tapi banyak kan diemnya gitu ya dok ya mungkin yeah. posisi kaki posisi tidur atau posisi apapun lah yang yeah. bisa diterapkan kebiasaan-kebiasaan barunya lah istilahnya adaptasi yeah. kebiasaan baru untuk yang baik-baik nih untuk kesehatan tungkainya juga. Iya. Yeah baik jadi kalau memang untuk kesehatan sup, tungkai supaya tidak mengalami varises bila memang harus di rumah ketika kita tiduran bagi yang awal-awal varises boleh mening, meninggikan kakinya hmm. antara lain 30 derajat sudutnya ya. Jadi menggunakan bantal. Biasanya kalau bantal ukuran standar itu dua bantal. Hmm. Biasanya seperti itu. Tapi kalau bantalnya besar, tinggi ya, satu bantal cukup. Hmm. Yang bukan 30 cm tingginya, tapi 30 derajat dari sudut tubuhnya. Jadinya seperti itu boleh. Mau ditahan di tembok itu enggak masalah. Yang penting ditinggikan aja. Memudahkan supaya pembuluh darah itu dari tungkai masuk ke jantung akan jauh lebih mudah. Oke okay, baik dokter kita sapa dulu lagi ya mudah-mudahan terhubung dengan baik ya kali ini ya halo. Halo selamat pagi mbak Rini dan iya. dokter. Iya. Bagi dengan Sebelumnya, siapa? Iya mohon maaf saya baru baru buka uh, apa acara ini. Oh Jadi iya. Belum mengikuti dari awal. Oh iya yeah. tidak sempat mengikuti dari awal ya baru buka ya baru mengikuti yeah. ya oke okay. uh, dengan siapa di mana namanya usianya? Desi di Jakarta Barat mbak. Iya usia. Usianya empat puluh tahun. 49. Pertanyaannya langsung saja, Desi ya. ya? Hmm. Uh, karena Desi. saya tadi nggak ngikutin dari awal, dok. Mm -hmm. Saya mau nanya, apakah uh, varises ini bisa sembuh nggak secara total? Mm -hmm. Kalau umpamanya saya kan ada varises nih, mm -hmm. yang seperti biru biru, yang kayak uh, sarang laba laba itu. Mm -hmm. Terus juga saya juga ada yang udah uh, timbul ya. Mm -hmm. Apakah itu bisa sembuh itu dengan pengobatan uh, ke dokter? Mm -hmm. Uh, terus, dari itu yang kedua saya mau tanya, kalau varises ini, kita ada varises boleh diurut nggak, dok? Oh, diurut gitu, yeah. ya. Okay. Terima kasih ya, dok. Yo sama-sama. Baik. Yeah. Nah, mungkin langsung tanggapannya dulu deh yang mengenai sembuh total ini bisa nggak dengan yeah. pengobatan atau... Tadi kita baru mau bahas pemeriksaan dengan... Doppler ya, USG ya. Doppler ya. ya. Tapi mungkin juga pertanyaan pertama dulu deh uh, mengenai ini bisa sembuh total atau enggak gitu ya. ya. Pengertiannya seperti apa, Dok, untuk varises nih? Oke. Okay. Jadi untuk varises itu seperti yang disebutkan di awal, uh -huh. memang ada stadium-stadiumnya. Bagaimana untuk penyembuhannya? Jadi kita memang tata laksana dengan baik. Misalkan tadi uh, Ibu Desi juga nyatakan ada yang garis-garis merah, ada yang uh, mulai garis-garis biru. Nah, kita lihat dulu. Sebaiknya cari pertolongan ke dokter nanti dokter akan melihat nah apakah perlu penanganan selanjutnya penanganannya itu seperti apa kalau masih stadium-stadium rendah stadium 1 atau stadium 2 mungkin hanya perlu um, Obat-obatan, medikamentosa, ya, atau kita perlu menggunakan stocking khusus untuk pembuluh darah, ya, stocking hmm. varises, stocking hmm. khusus, stocking vaskular, ya, kita bisa gunakan seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya apakah mungkin perlu penyuntikan? Kalau penyuntikan itu kita menggunakan jarum bayi, ya, jarum kecil sekali, itu di titik-titik yang mengalami varisesnya. Nah, tapi kalau yang tadi uh, sedikit ada yang menonjol, itu mungkin perlu tata sana-sana lanjutan. Apa itu? Yang konvensional yang mungkin diangkat. Tapi ada yang terbaru, kita bisa menggunakan radio frekuensi, kita bisa menggunakan laser, ya, kita bisa menggunakan glue, macam-macam pengobatannya. Hmm. Apakah bisa sembuh sempurna bila dijaga dengan baik, dengan maintenance yang baik, tentu bisa uh, sembuh. Jadi perlu kerjasama antara dokternya dan juga pasiennya. Jadi jangan setelah ditata laksana tetap melakukan aktivitas berlebihan, berat badan tidak dijaga, hmm. itu hmm. jangan, jangan seperti itu. Oke, okay. mengenai yang boleh diurut nggak dok, gitu. Ini pertanyaan selanjutnya yang kedua nih, gitu. Walaupun Tadi kan treatment, tadi kan ya oke, okay, butuh kerjasama antara dokter dan pasien. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, komunikasikan terus gitu ya, supaya eh, apa ya sesuai dengan jalur lah ya. Nah, yeah. kalau diurut itu, apa kan nyari boleh nggak? Apa malah jadi beresiko atau yeah. malah nggak apa-apa juga sih. Oke. Okay. Hmm. Jadi betul sekali kalau memang sudah terdiagnosis varises ya betul-betul itu adalah suatu varises baiknya jangan diurut. Kenapa? Mm. Baiknya jangan diurut karena tadi sudah dijelaskan varises itu adalah pembuluh darah yang terbendung. Mm. Dia sudah terbendung seperti balon. Balon kita tekan lama-lama bisa pecah. Lama-lama urutan itu bisa meningkatkan stadiumnya. Yang tadinya mungkin stadium 1, stadium 2, stadium 3 kalau sudah pecah berdarah darah bisa naik jadi stadium 4. Ya itu malah jadi berbahaya untuk pasiennya. Jadi resiko pecah Betul. tadi ya seperti balon yang jadi meletus gitu Betul. ya dok. Oke, okay. <laughs> okay, kurang lebih begitu ya. Jadi sebaiknya jangan diurut tapi uh, ya tadi ya kalau memang nyeri tadi kan coba obat anti nyarinya dulu Betul. gitu ya dok. Okay. Tapi kalau misalkan apa perlu suntik, apa perlu laser atau mungkin dengan teknologi yang terkini tadi ya bisa dikonsultasikan ke dokternya. Yang penting tadi memang uh, target Pengobatannya itu ada, ada, ini ya, Dok. Ya, ada mungkin berapa lamanya itu juga nanti pengaruh dari tadi. Ya, stadiumnya juga begitu. Ya, Dok, ya. yang penting tadi eh, bagaimana treatment di rumahnya juga setelahnya. Dokter, ya. eh, lanjutkan kembali, Dok, mengenai tadi pemeriksaan dengan USG Doppler ya. dulu. Ya, Dok, ya. ya, baru nanti review sedikit tentang pengobatannya lagi. Boleh, boleh. ya jadi ketika pasien sudah mencari pertolongan dokternya untuk memastikan kadang-kadang memang kita perlu pemeriksaan uh, menggunakan USG ya, hmm. USG itu bisa USG doppler, bisa juga namanya duplex scan seperti duplex itu scan. ya, bisa untuk mengetahui secara uh, pasti dan juga ketika seorang dokter tata laksana menggunakan laser hmm. ya atau tata laksana lainnya radio frekuensi ya itu ataupun yang lainnya itu biasa juga saat tata laksana itu namanya kita USG guiding, jadi kita uh, menggunakan USG itu juga, hmm. ya seperti itu. Oke, okay, kurang lebih hmm. begitu ya. Kita ya. masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya. ya boleh. Baiklah, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkwelsinta.yahoo.co.id format lengkapnya dua ini, nama, usia Anda atau usia teman atau pasien yang ditanyakannya, serta tempat tinggal ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Anne, Ibu Ane dari Bekasi, usianya 30 tahun dokter. Dok, apakah varises bisa memburuk saat hamil? Saya di paha kanan dan kiri ada varises ringan yang sempat hilang dengan olahraga. Sempat hilang ya. Waktu itu awal muncul sekitar empat tahun lalu, sempat hilang. Namun sekarang varisesnya muncul lagi atau bertambah banyak di lokasi berbeda, tapi masih di paha kanan kiri saya. Oh, maksudnya mungkin posisi muncul spider fence-nya itu agak-agak-agak-agak-agak beda, tapi maksudnya masih di area paha juga ya, dok ya? Dulu tidak nyeri, sekarang malah terasa nyeri pegal gitu. Oke, sekarang kan saya sedang promil, program hamil, supaya nggak memburuk saat hamil. Apa langkahnya? Apakah ada saran tertentu? Terima kasih. Oke, jadi bagaimana dokter? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Hmm. Punya riwayat varises, sempat hilang, sekarang timbul lagi, dan sekarang sedang program hamil. Ya, hmm. Hmm. varises yang ada sekarang tata laksana dengan baik. Hmm. Ya, cari pertolongan. Jangan didiamkan, hmm. karena kenapa? Ketika hamil, varises itu bisa menjadi sangat berat. Hmm. Yang pertama adalah karena hormonal. Hormon okay. ketika hamil, hormon perempuannya itu bisa menyebabkan varises bertambah, juga termasuk varises tungkai ini. Atau yang kedua, tekanan kepala bayi ketika sudah trimester akhir sudah hamil besar, uh. itu bisa menekan ke bawah sehingga pembuluh darah -pembulu darah baliknya itu tertekan, terbendung sendiri karena mm. tekanan dari kepala bayinya itu. Itu juga bisa menyebabkan varises semakin parah. Jadi mumpung masih promil, masih program hamil, mm. tata laksana dengan baik varisesnya, cari pertolongan dengan baik. Oh, tapi ada juga kasus yang memang uh, sebelumnya tidak ada tapi pada saat kehamilan muncul, gitu ya. Dan bisa. kalaupun saat hamil itu sendiri, treatmentnya agak-agak berbeda, nggak sih, Dok? Dengan yang ti tidak hamil atau mungkin pasien laki-laki, artinya ada resiko, "Oh, tidak bisa pakai ini karena mungkin uh, takutnya apa ya, berpengaruh ke kehamilannya, ke janinnya." Itu ada pertimbangan khusus juga, ya, Dok? Ya, ya. Hmm. jadi ketika hamil. Sebelum hamil, tidak ada varises. Ketika hamil, timbul varises. Mm. Tetap harus ditata laksana varisesnya itu. Mm. Apakah sama dengan tata laksana orang yang tidak hamil ataupun laki-laki? Tentu berbeda. Kita akan memikirkan obat-obatan tentu yang seminimal mungkin resiko kejaninnya. Tentu itu kita pikirkan. Mm. Apakah itu tata laksana dengan obat-obatan atau tata laksana lain yang tidak uh, menggunakan obat-obatan? Tentu kasus per kasus akan berbeda. Jadi carilah pertolongan dengan baik tapi jangan didiamkan hmm. punya varises ah nanti aja setelah hamilnya selesai tapi nanti takutnya varisesnya malah keburu stadiumnya naik ya akhirnya uh, tata laksana akan jauh lebih berat. Berarti termasuk juga buat yang teman-teman luar sana ada kalaupun ada varises kemudian ada apa ya kasus misalnya dia ada riwayat pernah pasang stent gitu ya atau ada hipertensi ada diabetes gitu ya artinya ada penyakit komorbid. Atau penyakit penyerta lainnya Itu juga pertimbangannya khusus lagi begitu ya dok ya Tergantung dari profil masing-masing pasien ya Biasanya Oke. sih kita Kalau memang masalah-masalahnya seperti itu Biasanya kurang lebih sama Treatmentnya hmm, karena hmm. Treatment varises biasanya memang uh, Jarang pasiennya itu uh, Murni memang sakitnya varises aja hmm. ada saja sih Tapi biasanya sih memang Tata laksananya kurang lebih sama walaupun okay. Uh, mereka memiliki hipertensi Memiliki penyakit-penyakit lainnya kurang lebih sama Kecuali dia lagi hamil tadi ya dok ya Betul hmm, ya. Oke okay, baik-baik okay, Dokter kita jadi dulu sebentar Nanti dilanjutkan lagi di segmen terakhir uh, Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari email Bisa ketambung juga kali ya di segmen ya. terakhir Tapi nanti ya dok ya, ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Disiarkan langsung dari studio El Senta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih bersama dengan Dr. Rucika SPBTK Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiak Vaskular Dari Rumah Sakit Royal Taruma Masih membahas mengenai varises tungkai saat pandemi COVID-19 ya Dokter Rucika dilanjutkan kembali Satu pertanyaan lagi ya dok ya Dari email nih dari Hmm. Bapak Hendy. Bapak Hendy usianya 40 tahun. Pertanyaannya seperti ini. Saya mempunyai keluhan urat-urat. Urat-urat yang menonjol di lengan saya. Apakah itu varises? Bisa terjadi di tangan juga kah? Saya memang dulunya suka angkat-angkat benda berat. Oh. Pertanyaan saya ini apakah mesti disuntik? Apa di laser bisa? Hmm. Bagaimana dokter? Ya. Untuk Bapak Hendy usia 40 tahun. Urat-urat menonjol di lengan. Apakah itu varises? Ini kan kita bicara tungkai ya, ya. kalau yang non-tungkai bisa juga atau bagaimana? Atau ya. case beda lagi nih? Silakan dok. Ya, baik pertanyaannya. Jadi bagaimana kalau di tangan istri dari Pak Hendi itu adalah urat-urat? Nah, kita harus samakan dulu persepsi dari urat ini. Kalau urat dari bahasa awam hmm. mungkinkah itu pembuluh darah mungkin, tapi kalau urat dalam bahasa medis itu adalah sambungan antara daging atau otot dengan tulang. Hmm. Semoga yang dimaksud Pak Indi ini adalah yang dimaksud adalah pembuluh darah. Jadi bagaimana kalau pembuluh darah menonjol di tangan atau di lengan seperti itu? Nah, pembuluh darah tangan atau lengan tidak memiliki katup sehingga itu bukan varises. Hmm. Nah, jadi dia biasanya sih memang hal yang normal karena terlatih, karena uh, berbeban berat, sering angkat-angkat berat waktu hmm. dahulunya. Jadi hmm. tidak perlu di tata laksana tidak perlu baik disuntik maupun di laser. Kalau memang hmm. itu yang dimaksud Pak Endi itu adalah pembuluh darah. Seperti oh, itu. begitu ya. ya. Karena kan ini nggak ada gambarnya juga ya. ya. Gak, gak, tidak jelas juga. Dan semoga tadi yang dimaksud itu sama dengan yang dokter jelaskan gitu ya, ya. dok. ya. ya. Oh, tapi, hmm... Oke okay lah, tapi sebenarnya kalau memang non tungkai itu lokasi untuk varis itu sendiri bisa di mana aja? Ini sekilas ya. info ya dok ya, baik. sekilas info ya. <laughs> untuk tambahan ilmu begitu dokter. Ya. Hmm. Jadi uh, mohon maaf, jadi misalkan di daerah uh, belakang, daerah anus, hmm. itu bisa menjadi yang disebut sebagai wasir atau hmm. hemoroid, itu dasarnya adalah varises juga. Bisa juga kalau saat uh, kehamilan di kemaluan wanita, itu juga bisa menjadi hmm. varises juga di situ. Sehingga harus ditata laksana dengan baik ya Uh, juga uh, bisa juga terjadi varises di kerongkongan hmm. ya itu juga bisa yang bisa menyebabkan gejala uh, muntah darah seperti itu juga bisa jadi banyak tempat-tempat yang bisa mengalami varises. Oh, seperti ya tadi ya pelebaran pembulu, pembuluh darah vena gitu yeah. ya dok. Artinya yeah. tergantung dari lokasinya juga gitu ya. Dan yeah. artinya juga ada rekan-rekan sejawat juga dok yang menangani ini khusus yeah. begitu ya dok yes. ya di bidang spesialis lain gitu ya dok yeah. ya kurang lebih seperti itu. Dokter sebelum ke closing statement, jadi tadi kan perbincangannya udah cukup panjang ya dan pertanyaan dari penelpon email juga memperkaya pembahasan kita juga nih pada pertemuan kita kali ini. Nah kalau kita fokuskan kembali dok untuk um, apa ya maintenance atau mencegah terjadinya perburukan gitu ya apa sih yang perlu dilakukan untuk lifestylenya perubahannya atau mungkin treatment utamanya juga yang perlu dituntaskan apalagi di, di tengah pandemi COVID-19 ini yang maaf aja gitu masih aja ada yang menunda pengobatan yeah. gitu kan jadi bagaimana ini solusinya juga uh, mungkin perspektif yang bagusnya seperti apa nih dokter? Yeah. Jadi bagi orang-orang yang belum mengalami varises sudah melihat kaki kaki sejawat, kaki keluarga, kaki kerabat, kaki teman masih belum ada varises jaga dengan baik bila hmm. berolahraga jangan diforsir di masa pandemi ini olahraga ringan maksimal sedang saja hmm. ya jadi supaya tidak mengalami varises ya jangan sampai berlebihan jangan sampai Berlama-lama ya di bawah satu jam istirahat ya 10-15 menit lanjutkan lagi ya seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Selain itu juga kalau yang sudah mengalami bagaimana yang sudah mengalami cari pengobatan dengan baik. Hmm. Tentu rumah sakit sudah memiliki protokol kesehatan sendiri. Jadi berobat tangani dengan baik, tuntaskan penyakit varisesnya. Nah, bagi yang sudah mengalami varises dan sudah mengalami terapi dari dokter bisa maintenance. Maintenancenya gimana? Jaga, jaga dirinya, tidak menggunakan high heels berlama-lama, hmm. olahraga dengan baik, hmm. juga kadang-kadang masih memerlukan stocking khusus yang pembuluh darah, stocking vaskuler ya seperti itu. Dipakainya juga rutin, jangan kalau nggak nyaman dicopot iya. lagi gitu ya dok ya. Betul sekali. Stoking. atau mungkin kalau pemilihan apa uh, celana tuh pengaruh nggak sih dok? Misalnya terlalu Ketat atau apa gitu Sepatu ya. juga kan terlalu ya. ketat Itu resiko gak sih artinya kan Pergerakan atau mungkin mempengaruhi Tekanan tadi gitu dong ya. Sebetulnya dibilang pengaruh tentu ada pengaruh Tapi kan kita tidak terus menerus Seperti itu jadi hmm. biasanya pengaruhnya itu Sangat minimal ya. jadi sepatu yang sempit Celana yang ketat itu Ada pengaruhnya betul ada Tapi di saat itu di saat digunakan itu tentu hmm. Kalau misalkan apakah itu bisa menyebabkan, tentu tidak bisa secara langsung. Tetapi ada pengaruhnya? Ya ada, tapi sesaat saja. Kalau ya pola gitu. makan sendiri, itu pola istirahat tadi sudah dibahas, tapi kalau untuk asupan gitu ya, ya, mungkin selain memang obat yang diberikan oleh resep dokter gitu ya, nah ini bagaimana dok, untuk asupan sehari-hari yang berpengaruh gitu ya? Ada, ya? ada korelasinya dong pasti ya? ya. Hmm. Jadi... Sebaiknya untuk menjaga pembuluh darah kita bukan hanya varises, tapi pembuluh darah kita secara keseluruhan. Hmm. Perbanyaklah makan sayur, perbanyaklah makan buah seperti itu. Oh Iya, basic ya. aja ya. ya. <laughs> Oke, dokter karena waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini seputar varises tungkai ya di tengah pandemi COVID-19 ini, silakan dokter singkat ya. saja. Jadi jangan abaikan varises sedini mungkin carilah penanganan dengan baik carilah pengobatan dengan baik berobatlah ke dokter dengan baik sehingga bisa ditangani dengan baik jangan cegah jangan sampai terjadi komplikasi komplikasi seperti yang tadi disebutkan. Oke, ya. baik Dr. Cika, terima kasih telah ya. berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan ya. membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses selalu berkah selalu untuk ya. Dr. Cika dan ilmu Dr. Cika ya. Bermanfaat ya. terus ya, Dok ya. ya. Baiklah dan ya. pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ningtyas beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian sampai jumpa.